Kembali lagi dengan Damaria Lawo di sini. Belajar matematika itu memang mengasihkan. Contohnya yang sedang kami lakukan pada saat ini, kelas 4 Actualize dan 4 Break, belajar matematika sambil bermain. Kali ini kita belajar topik pola, gambar, dan bilangan. Nah, terlebih dahulu saya menjelaskan aturan permainannya ya. Gampang sekali kok. Jadi anak-anak diminta untuk membuat pola bilangan berdasarkan pola yang sudah saya buat terlebih dahulu. Permainan kali ini menarik sekali karena kami menggunakan barang bekas atau limbah ya, yaitu berasal dari tutup botol aqua. Nah, yuk kita lihat saja bagaimana keseruan kami belajar sambil bermain dengan topik pola, gambar, dan bilangan. Nah, jadi tutup botol dapat disusun menjadi beberapa kumpulan. Banyaknya tutup botol dalam setiap kumpulan disusun hingga membentuk pola. Jika digambarkan akan diperoleh pola gambar, ya. Dalam hal ini pola gambar dibedakan menjadi dua, yaitu pola gambar membesar dan mengecil. Nah, anak-anak, pola gambar berkaitan juga loh dengan banyak gambar yang menyusun suatu pola. Dalam hal ini, banyak gambar dinyatakan menggunakan bilangan. Oleh karena itu, bilangan juga dapat membentuk pola. Ada dua jenis pola bilangan, yaitu pola bilangan membesar dan mengecil. Pada pola gambar membesar, makin ke kanan banyaknya gambar makin banyak. Sedangkan pada pola gambar mengecil, makin ke kanan banyaknya gambar makin sedikit. Pada pola bilangan membesar, makin ke kanan nilai bilangan makin besar. Sedangkan pada pola bilangan mengecil, makin ke kanan nilai bilangan semakin kecil. Nah, menarik kan permainan ini? Bapak Ibu guru boleh terapkan ini di kelasnya masing-masing bersama anak-anak, supaya anak-anak lebih senang dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Karena matematika itu asik dan menyenangkan. Selanjutnya anak-anak diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah mereka miliki. Nah, cukup sekian cerita dari kami ya. Yang sudah menonton silakan subscribe, like, diberi komentar juga. Terima kasih.